Otopsi jenazah AM, santri Gontor yang meninggal dunia asal Palembang dilakukan pada Kamis 8 September. Otopsi tersebut dilaksanakan secara tertutup. Petugas forensik melakukan proses otopsi jenazah AM, santri asal Palembang yang meninggal diduga karena dianiaya korban kekerasan di Gontor. Bertempat di TPUC Selayur, Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Palembang, proses otopsi jenazah dilakukan tertutup dan hanya disaksikan oleh polisi serta keluarga korban. Kasat Reskrim Polres Ponorogo AKP Nicholas Bagas Yudi Kurnia mengatakan ia bersama beberapa anggota lain sampai di Palembang pada Rabu 7 September 2022. Setelah dilakukan negosiasi, keluarga korban akhirnya menyetujui untuk dilakukan proses otopsi santri Gontor dengan membongkar makam AM. Proses tersebut dilakukan oleh tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang dan disaksikan kepolisian Polda Sumsel Polrestabes Palembang dan Polres Ponorogo. Dari pantauan di TPU Selayur, nampak garis polisi mengelilingi lokasi makam AN. Proses otopsi ini hanya disaksikan oleh kuasa hukum Titis Ramawati SH tanpa terlihat adanya kehadiran keluarga korban. Jangan lupa subscribe ya!